SMA Negeri 1 Plumbon Kabupaten Cirebon membangun komitmen untuk membentuk sekolah dengan kualitas pendidikan yang baik. Komitmen tersebut dibuktikan dengan menghadirkan sarana dan fasilitas pendidikan yang bisa menunjang berbagai kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tim manajemen yang solid dan dukungan tenaga pengajar yang berkompeten juga memiliki peranan besar dalam mewujudkan SMA Negeri 1 Plumbon yang berkualitas. Mutu dan kualitas pendidikan menjadi prioritas dengan harapan siswa lulusannya mampu bersaing di era global melalui pembentukan karakter kuat. 54 siswa SMA Negeri 1 Plumbon bahkan berhasil tembus dan lolos perguruan tinggi negeri melalui jalur SNBP. Banyaknya siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri menjadi barometer kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Plumbon. SMA 1 Plumbon secara akademik telah menorehkan emas yang luar biasa menjadi sekolah dari golongan yang grade B menjadi grade A dengan mutu lulusan yang luar biasa. Semua itu adalah perjuangan bersama dengan atas dasar kekompakan kerja. Sementara pihak sekolah juga terus melakukan pembangunan dan pengembangan sarana belajar. Di antaranya, rehabilitasi ruang laboratorium, komputer yang memadai, dan mendorong ekstrakurikuler di sekolah agar mampu menjadi wadah pembentukan karakter kepemimpinan bagi siswa. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon.